Dan tengah dilakukan. Jauhsu. Ajar. Mereka cuba untuk melakukan sesuatu dari Jauhsu ke tengah. Pasukan yang dilakukan itu tidak dapat disasaran oleh sasaran. Apapun itu amaran yang terus diberikan kejelasan. Perhatikan di sini, cantik dari Jauhsu. Hamta ke tengah dan Syafizi berjaya melakukan tasukan. Tapi tidak menepati sasarannya. Agama Melun. Dari gol penyamang untuk mengukuhkan kedudukan di tempat yang tepat bagi Kelantan. Karena dalam pelawanan pada ketika ini pertemuan antara tempat keempat dan kelima antara Kelantan dan Kuala yang banyak menghasilkan gerak menarik pada separuh masa yang pertama. Agak sedikit tergelap separuh masa yang pertama. Ini sekarang diberikan kepada Teguh Gayung. Azlan kepada pemain Syahid. Azlan juga. Sarang panjang Azlan dari Fazil Rasmi. Dan di tengah itu sekarang, Rima dan Rita Zabri Yahya. Diberikan di situ kepada gerak yang menarik yang terus dilakukan dan pasukan Bismillah. Kunal dan terlibat di tengah sekolah. Diberikan kepada Azlan. Kunal dan juga masuk. Nanti kalau di luar tetap penalti. Memberikan serangan percuma kepada pasukan. Ajar! Lebih segera dibuat. Gerak yang dilakukan oleh Kunal dan dikhalas. Itu boleh. Memang ada 15 tahun. Dan percuma diberikan. Mereka dilakukan oleh Kunal. Ajar! Rizal sampai akhir. Tapi mencari gol kedua untuk mengukuhkan kedudukan. Menanti 5 orang pemain cuba merah baju merah. Dari Lisa kita lapar. Atau 7 minit saja lagi. 2-0 kedudukan. Syukur. Dan percuma pula untuk pasukan Kelantan. Pula untuk mereka untuk rapat dan curang. Olahkan juga kayum terhadap diri Syamudin. Di sini apakah servis yang boleh dilakukan oleh Dawson dan juga Fadil Rasmi. Azlan naik ke atas. Tinggalkan untuk Fadil Rasmi akan dokan. Yang dilakukan oleh Tukul Kayu memberikan kesenangan surut untuk pasukan Lantan. Kemarahan yang sudah dilakukan oleh pemain untuk kompani itu.
Dia meminta pasukan Kelantan sekali dan mereka juga berhadapan untuk meminta pasukan Kedah pastinya. Tapi Selangor yang sekarang ini sedang menjauhi lawannya di Tengganu di jantung sekal pada sebutan itu. Soalnya bagaimana kedudukan di Indra Kaya yang yaitu di Perlis. Karena Perlis hanya memberikan seri untuk sekal pada kedudukan sekal. Double, yes, that's what it's about.